Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Biniyatil qabul wa tamimul. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila ruh jami'il anbiya'i wal awli wa salihin wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila rukbil ulum. Al-imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali ila rukbil maqam. Sayyidi Syamil al-Qadir al-Jailani yusmi ila rukbil ahwal al-Syabi yusmi ila rukbil imam Yahya bin Syarif an-Nawawi ila rukbil da'wat wal-irsyad Sayyidina al-Habib Abdullah bin Ali bin al-Haddad wa Syekhina al-Allamah Syekh Syarwani Abdan Bangil wa Syekhina al-Allamah Syekh Muzaini bin Abdul Ghani wa Syekhina al-Muallim al-Hajj Muhammad Sani bin Juhri wa jami'i masyaikhina wa muallimina wa walidina wa ummahatina innallahi yataghashshahum bil maghfirati wa rahmah wa yu'idu alayna min barakatihim wa sirarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim anallahu al-Karim يرزقنا بمن النبيين وحفظ المرسلين ويرزقنا الصحة والعافية وحسن الخاتمة إلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين وقال رضي الله عنه قال الجريري رضي الله عنه وكان في جوار الجنيد رضي الله عنه مصاب في خريبة adalah jiran tetangga bagi al-imam Junaid al-Baghdadi radhiyallahu anhu. Ada seseorang yang ditimpa, seseorang yang tertimpa runtuhan bangunan, kena musibah runtuhan bangunan. Falamma mata al-Junaid rahimahullah, manakala meninggal al-imam Junaid al-Baghdadi, wadafannahu, sudah kami tanam, waraja'na min janazatihi, sesudah kami bulik kembali dari menguburkan tadi. Faqadimana dzalikal musabu, datang lawan kami seseorang yang kena musibah reruntuhan tadi. Fasa'ida mawdi'an 'aliyan, lalu orang tadi naik ke tempat yang tinggi. Waqala li, lalu berkata lawan aku jar Imam Al-Jurairi ini, ya Aba Muhammad, atarani arju' ila tilkal kharibati wa qad faqadtu dhalika sayyida. Wahai Aba Muhammad, Al-Imam Jurairi tadi, apakah pian, bagaimana pendapat pian namun ulun kembali ke tempat reruntuhan tadi, sedangkan ulun kehilangan pemimpin sayyidri sayyidut ta'ifah, pemimpin ulama tasawuf di situ, di zaman itu Sayyidut Ta'ifah Al-Imam Junaid al-Baghdadi. Thumma ansha yaqul, kemudian ini membaca syair, wa wasafa min firaqi qaumin, aduh sedihnya aku daripada berpisah dengan orang-orang tasawuf nih, kaum itu orang-orang tasawuf. Humul masabih wal hasun, mereka itu lampu-lampu, wal hasun atau husun, benteng, lampu yang menerangi kampung,
benteng daripada bala bala bencana. Wal mudun wal muznu war rawasi, dan beberapa kota dan awan. War rawasi, beberapa gunung. Wal khisbu, kesuburan tanah. Wal amnu was sukunu, keamanan, tentram. Lam tataghayyar lana layali, tidak berubah malam kaitu-kaitu juga. Hatta tawafat humul manunu, sehingga mewafatkan oleh mereka, akan mereka oleh kematian. Al-manun tu al-maut. Pakullu jamrin lana qulubu, maka tiap-tiap bara api itu bagi kami qulubu, hati yang tenang. Artinya sesuatu yang sulit itu kami tenang aja. Wa kullu ma'in lana uyunu, semua air, tiap-tiap air itu bagi kami uyunu, mata air yang dingin, nyaman apabila ada orang alim tadi. Tuma qala, kemudian berkatanya, ghabanna, hilang sudah dari penglihatan kami, dzalika akhirul ahdi bih, itulah masa terakhir lawan sidin tadi, rahmatullahi alaihim, mudah-mudahan rahmat Allah turun kepada mereka tadi. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama berkata lagi, bercerita, ra'aitul imam al-ghazali, aku melihat Imam Al-Ghazali di dalam hutan di Pilbariyah radhiyallahu anhu, Pilbariyah di dalam hutan, beruzlah di dalam hutan sini, kada mengajar lagi. Wa 'alaihi mirqa'atun, sidin memakai pakaian yang bertambah. Wa biyadihi 'uqazun, di tangan sidin ada sebilah tongkat. Wa rikwatun, ada sampan kecil, perahu kecil. Faqultu, lalu berkata sebagian ulama ini lawan sidin, ya imam, wahai Imam Al-Ghazali, Muhammad ibni Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali, alaysa tadrisu bi Baghdad afdal min hadha, bukankah mengajar di Baghdad itu lebih afdal daripada nang di dalam hutan ini, kada denang dilajari. Fa nadhara ilayya syadaran, lalu sidin memandang kepadaku dalam keadaan merangut istilahnya itu ya. Wa qala, ujar sidin, lamma bazaga badru sa'adati, manakala timbul sudah bulan keuntungan, artinya keuntungan yang terang seperti bulan purnama ada di hadapanku, jadi sidin. Karena Al-Imam Al-Ghazali ya kan, sidin ampih mengajar, ampih mendalami mulazamah dengan kitab tasawuf tu, ampih sidin di akhir-akhir wafat sidin, ampih sidin mulazamah dengan kitab hadis, kitab hadis Sunan At-Tirmidzi itu nang diikuti sidin ka situ kamari, mulazamah dengan kitab hadis, ampih sidin mendalami apa ma, menyebarkan mendalami tasawuf, ada ampih sidin. Sidin lebih dekat mulazamahnya dengan kitab hadis. Lalu sampai sidin berkata, barang siapa hendak ada nabi bepandir di rumahnya, fa'alaihi, maka hendak lainnya berisi kitab Sunan At-Tirmidzi. Nih, gitu sidin menandai, saking apa mendalamnya sidin tadi dengan kitab hadis tadi. Ujar sidin, pakaan nama nabiyun yatakallamu fi baiti, kalau orang itu berisi kitab Sunan At-Tirmidzi di dalam rumahnya, seolah-olah ada nabi yang berbicara di rumah tadi. Nah, itu di antara keistimewaan kitab Sunan At-Tirmidzi. Semua kitab hadis itu ada fadilatnya, ada keutamaannya. Fi falakil iradati, di alam kehendak Allah, wa dhaharat syamsu usulil usuli, nampaklah sudah matahari pokok yang bisa menyampaikan kepada Allah. Artinya yang pokok yang penting itu ya ini, ujar sidin, beruzlah, menjauhkan diri dari
manusia yang banyak tadi, makanya sini di hutan. Kalau kita berhadapan dengan manusia, ada kehendak, ada supaya dipatujui orang, supaya dilihat orang, yang ada. Kalau di hutan apa dedek? Taraktu hawa laili wa su'libi manzilin wa'udtu ila mashobi awwali manzili. Aku meninggalkan keinginan malamku, jisirin keuntunganku, beruzlah bima'zilin, itu tempat beruzlah di hutan tadi. Dan aku kembali kepada kawan. Aku mengilangi kawanku jisirin awwali manzili, di awal-awal tempat ibadahku itu, tempat sidin menjalani jalan kepada Allah. Wanadat biyal ashwaqu mahlan fa hadhihi manazil man tahwar waidaka fa anzili. Dan ada suara memanggil dengan aku nih, al ashwaqu, kerinduan mahlan, dengan perlahan, kerinduan menghadap Allah, kerinduan berduaan dengan Allah. Fa hadhihi manazil, maka inilah tempatnya, jadi di dalam hutan nih maksudnya. Kadada niatan supaya dipandang orang bagus, supaya orang katuju, supaya kadada. Maka inilah tempat-tempat mentahwa orang nang engkau kehendaki ruwaidaka, perlahan engkau. Pak Anzili, maka berilah tempat jazidin. Wa qala amirul mu'minin aliyun karramallahu wajhah bi wasfi rijalillah. Nah, berkata al-imam amirul mu'minin Sayyidina Ali bin Abi Talib, menjelaskan, menerangkan awliya Allah dan khalifah-khalifahnya di muka bumi ini, min ibadi, dari kebanyakan hamba Allah tadi. Ula, ujar imam Sayyidina Ali, ula'ika humul aqalluna adadan, mereka itulah orang-orang yang sedikit bilangannya. Ini kada banyak, bila banyak tu lain lagi ya. Al-azamuna indallahi qadra, mereka itulah orang-orang yang besar di sisi Allah kedudukannya, walau dilihat manusia rendah. Orang-orang seperti itu tidak memikirkan apapun yang diucapi oleh manusia. Bihim yadfa'allahu an hujajihi, dengan berkat mereka itulah Allah menolak dari dalil-dalilnya, hatta yaudduha ila nuzara'ihim, sampai mereka menyampaikannya dalil tadi kepada lawan-lawan mereka, musuh-musuh mereka. Wa yazra'uha, mereka menanamnya dalil-dalil ilmu tadi, fi qulubi asbahihim, di hati orang-orang seperti mereka tadi. Hajama bihimul ilmu, datang hajama itu asal menyerang kepada mereka ilmu, ala haqiqatil amri, artinya ilmu hakikat segala sesuatu. Pastalanu, maka menjadi lembut, lemah lembut. Mastawarahul mutrifuna, apa yang dianggap keras atau solid oleh orang-orang yang sesat. Mutripun, atrapa itu mananya orang-orang yang merosak, atrapa merosak, menyesatkan sama. Wa anisu, dan mereka tuh tenang, tentram, jinak. Bimastawahasya minhul jahilun, yang dianggap, sesuatu yang dianggap oleh orang jahil itu, istawahas itu gelisah atau liar. Sahibud dunya, di dunia mereka apa? Berteman. Bi abdanin, lawan awak mereka, badan mereka, bakawan lawan orang manusia ini, lawan dunia tuh. Arwahuha mu'allaqatun bil mandiril a'la, rohnya berhubungan dengan tempat yang tinggi di sisi Allah. Ulaika khulafa'ullahi ta'ala, mereka itulah khalifatullah fi biladih, di muka bumi, di negerinya, ya di kampungnya. Wa du'atihi, pendakwah-pendakwahnya, ila dinihim, mengajak kepada agama Allah.
aduh jadi syauqan ila ru'yatihim, alangkah rindunya aku melihat mereka. Jazidin intaha radhiyallahu ta'ala anhu wa anhum ajma'in wa nafa'anamu, dan Allah memberi manfaat lawan kita wal muslimina, orang-orang muslim, bihim, dengan berkat mereka orang-orang soleh tadi. Ulaika hizbullah, mereka itulah tentara Allahnya, golongan orang ahlullah. Ala inna hizballahi humul muflihuna, orang-orang ahlullah itulah, mereka itulah yang beruntung, meskipun di dunia kelihatannya kada. Selanjutnya asin pesali sebahagian golongan yang ketiga, da'watul umara, dakwahnya para pemimpin, wassalatin, penguasa, wa ulati umuril muslimin, orang-orang nang orang-orang yang mengurusi perkara orang Islam. Nah, orang-orang yang bertanggung jawab urusan orang Muslim. Ini kisah orang Bahari kayak apa gitu ya. Asim Rasalis wa humul umara wasalatinu sultan wal muluku, raja wal wulatu, pemimpinnya penguasa yang mengurusi, wulatu yang mengurusi li umuril muslimin. Al-qawlu, perkataan, fi nasihatihim, nasihat mereka, wa tazkirihim, wa tanbihim, wa tahzirihim. I'lam anna al-wulata la budda minhum, ketahuilah dengan yakin bahwasanya ulat itu walin, asal mufradnya walin, ulat, wawnya dhammah, qadin, qudat, ramin, rumat. Orang-orang yang mengurusinya, pemimpin maksudnya, pemimpin-pemimpin, labud dan minir, tidak boleh tidak harus ada itu. Wala ghina lin nasi an, tidak terkaya hanya kada kawa kada lin nasi anhum, daripada mereka tadi, hanya kada kawa kita berlepas dari ulatul umur itu kada kawa. Wal wilayatu amrun khatirun, kepengurusan dari kepemimpinan dari itu perkara yang berbahaya. Wal wulatu bi ghayatil khatari, orang yang memimpin, orang-orang yang memimpin itu pada sangat berbahaya. Fa innahum in qamu bima yalzamuhum min haqqillahi fiha wa haqqi ibadihi ta'ibu wa nasibu, maka sesungguhnya mereka jika mereka bisa menegakkan, menjalankan apa yang wajib bagi mereka dari min haqqillah, daripada hak Allah, fiha, pada kepemimpinan dari hak hambanya juga, ta'ibu, pasti mereka kepayahan, wa nasibu, sama maknanya uyuh, lapah, meskipun kawa juga melaksanakan hak Allah dan hak hambanya tadi. Wa in dayya'u dhalika halaku wa atibu, jika mereka menyanyiakan hak Allah, hak hambanya, halaku, mereka akan pasti binasa, wa atibu, sama maknanya binasa juga. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, semua kalian itu pemimpin. Ra'in itu pengembala, yang memimpin, yang menguasai ladang. Wa kullukum mas'ulun, semua kalian itu akan ditanya, jadi pertanggungjawaban, an ra'iyatih, daripada yang dipimpinnya, daripada rakyatnya. Al-hadisah. Wa qala alaihi salatu wassalam, innakum satahrisuna 'alal imarati, sesungguhnya kalian, ujar Nabi, sudah dipadahkan sidin, akan menghendaki, satahrisun, selagi akan sangat menghendaki atas jadi pemimpin ini, berebut,
badu duitan, banyakan duit. Wa innaha satakunu nadamatun yawmal qiyamah, sesungguhnya itu akan jadi penyesalan pada hari kiamat karena banyak urusan yang harus diselesaikan. Wa qala alaihi salatu wassalam, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashqa alaihim. Nah, kalau ikam jadi seorang yang pemimpin, artinya pemimpin itu yang mengurusi, jadi kepala ini. Kalau nya kada tanda tangan kita, kada sah, kada resmi. Nah, hendaklah kita itu yang jadi pemimpin itu lemah lembut, jangan mengalihakan ujar Nabi. Allahumma ya Allah. Nah, didoakan Nabi, man wali min amri ummati, barang siapa mengurusi perkara umatku nih. Apakah itu? Syai'an itu umum aja. Fasyaqalim, lalu ini berbuat sulit lawan mereka, mengalihakan lawan umatku jar Nabi. Fasquq alaihim, maka sulitkanlah lawan inya. Nah, kayaknya ada masanya sidin tuh ngalihan gini. Ngalih mati kah ya? Ngalih mati gini, mengalihakan. Boye cuma sekedar tanda tangan dong, ngalih bener jo ya. Apalagi orang membangun masjid di ngalihakan. Kada diizini orang membangun masjid atau langgar atau musala atau apa sekolahan di ngalihakan. Nah, itu sidin tuh kan ngalih mati. Ngalih mati kan. Dibawa jenazahnya di sini usar ke dahun jadi imam. Gua nikam aja. Jangan mengalihakan orang. Permudahlah urusannya sesuai prosedur. Bila sudah lengkap sudah, jangan ngalihakan. Wa man waliya min amri ummati syai'an, barang siapa mengurusi, hanya memimpin, mengurusi daripada urusan umatku nih, apakah sesuatu, apakah syai'an itu sesuatu apa aja, para fiqa atau para fuqabihim, boleh baca farfuqbihim, maka lemah lembut inya nyaman. Nah, farfuqbihim, maka lemah lembutkan juga inya. Meninggalnya itu nyaman didoakan orang. Nah, orang bila kita tuh senang, orang bulik dari kita, tempat kita tuh senang, nah kita tuh berpahala. Waqala alaihi salatu wassalam, ma min walin, tidak ada dari orang yang memimpin ala nasi, lawan orang deh, ini sidin jadi tukang pengurusnya, ketuanya, illa ji'a bihi yaumal qiyamati maglulatan, datang pada hari kiamat kini orang itu dalam keadaan terikat, terbelenggu yadahu, tangannya ila unuqihi, tangannya ke lehernya diikat orang, pakahu adluhu, yang bisa melepaskannya oleh keadilannya, keadilan, kelembutannya, atau bisa membinasakannya, au baqahu jawruhu, bisa membinasakannya oleh kezalimannya. Waqala alaihi salatu wasalam, la yawaddunna rijalun, sungguh mencita-cita beberapa orang, law anna dhu'abahum, law anna dhawaibahum, jikalau serigala mereka itu mu'allaqatun bis surayya, bergantungan di bintang surayya, walam yalu, mereka tidak akan mau mengurusi, memimpin urusan orang banyak, syai'an sedikit pun, min amrin nasi syai'an. Waqala alaihi salatu wassalam, kam min mutakhawidin fi malillahi ta'ala bil ghair haqqin, berapa banyak orang yang berkecimpung
mengurus harta Allah bighairi haqqin tanpa sebenarnya, lahun naru yaumil qiyamah, orang terdapat api neraka pada hari kiamat kini. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah memberi kita kesehatan, keafiatan, keselamatan, kemudahan. Mudah-mudahan Allah memberi kita husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Alhamdulillah 'ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma ihdina bihudaka wa ja'alna mimman yusari'u fi ridhaka wa la tuwallina waliyan siwak. Wa la tuj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaka wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Maghfir lana ma akhtana wa man ta'amadana ma sararna ma 'alanna man ta'lamu bihi minna antal muqaddimu wa antal mu'akhir. La ilaha illa anta wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Masyaallah.